Kuantan Pahang, antara negeri yang kaya dengan hazanah flora dan fauna serta masyhur dengan keindahan pantainya. Kedudukannya yang terletak di pesisir laut menjadikan ia antara lokasi tumpuan buat penggemar makanan laut. Dia sebenarnya Tanjung Lumpur ini dulu kawasan kampungan nelayan. Tapi sejak daripada siapnya jambatan pada tahun 1997, jadi orang luar ramai masuk. Ramai orang luar masuk untuk dapatkan hasil-hasil laut daripada nelayan di sini. Daripada itulah mulanya timbul Tanjung Lumpur ini sebagai satu destinasi makanan yang semakin popular lah. Minggu ini, Jenner Resepi menelusuri kisah anak ikan bakar petai. Dah siap jambatan semua dari daerah semua jadi sini jadi tumpuan. Jadi tumpuan jadi ramai. Lepas tu kita pun ambil kesempatan itulah buka anak ikan bakar tu. Dari mula-mula tu biasalah dan lama-lama rezeki Allah. Nama anak ikan bakar ni asalnya nama perempuan saya. Sebab perempuan saya nama Ana. Saya pun letak anak ikan bakar petai asalnya sebab nama Ana. Itu Ana ni kita lah. Ha, ikan bakar kita. Dan dalam tahun 1997 itulah lahirnya anak ikan bakar walaupun kecil tapi kami antara pioneer lah di kawasan ni. Dalam kampung ni sebenarnya dah ramai masa tu ramai orang buka ikan bakar. Tapi kita pun nak cuba nasiblah mana tahu kan ada rezeki. Tapi untuk kita ada kelainan untuk menarik pelanggan sebab saya terfikir kita buat satu kelainan. Itulah saya tambah petai, saya tambah tomato, bawang semua. Alhamdulillah menjadi. Anak ikan bakar yang uniknya petai dia tu. Kami bersaing dengan orang tempatan dan juga orang luar yang masuk. Jadi dalam kami duk fikir-fikir tu lainlah dia untuk buat petai ni. Mana kan tak ada orang lain lagi yang buat masa tu. Saya ni dah terdedah dengan bisnes ni daripada nenek saya, daripada mak saya. Jadi lepas tu kami semua sebab kami dikelilingi oleh orang-orang yang berniaga walaupun kecil. Tak bisnes besar pun tapi kecil-kecil lah pun tetap bisnes lah. Sebelum anak ikan bakar ni saya dah berniaga, dah buat bisnes kecil-kecil lah, buat sata, buat otak-otak keropok, pernah buka kilang keropok. Tapi sinonim dengan ikanlah sebab sini memang
mudah dapat ikan segar-segar. Jadi resipi dia tu tentang ikanlah. Mula-mula saya buka tu tugas suami saya mencari ikan. Masa tu ikan semua memang fresh, ikan segar sebab dia dulu dia nelayan. Kalau kualiti ikan tu memang dia tahulah. Sampai sekarang pun dia masih menjaga kualiti ikan. Sebab itu kita punya trademark ikan fresh. Kita ke laut ni dari umur 16 tahun. Lepas tu saya kerja JT tempat ikan. Tu saya boleh kena ikan, tu saya kerja tempat ikan. Lepas saya JT tempat ikan tu, temulah seorang perempuan. Ada rasa nak berkenal. Saya pun kahwin. Saya kahwin, ada idea tu saya bersama berkongsi dengan mak mertua, dengan bapa saya. Keluarga lah, bincang nak berniaga. Saya pergi dengan motosikal, Honda Car saja. Saya taruh tong belakang kecil, tong ikan tu, taruh ikan 2-3 kilo apa, pergi pasar borong cari ikan. Pukul 4 setengah pagi saya turun dah. Lepas sebelum semayang saya turun dah. Saya asalnya lebih kurang 7 meja atau 6 meja dah. Saya menegi 3 orang asalnya. Perempuan saya masuk, saya bakar ikan, saya cari ikan, saya sia ikan. Saya atur ke customer ikan. Tu saya mampu sebab 3 orang. Sebab baru-baru nak naik sikit-sikit. Saya dengan suami saya ibarat saya tu dia praktikal. Kalau tak ada dia, terus saya saja semua memang tak menjadi. Masa mula-mula kita buka kedai tu untuk tak ada pelanggan, kita dapat RM10, RM20. Tapi suami saya ni sentiasa bagi semangat, sabar. Mungkin masa ini tak ada rezeki, nanti insya-Allah akan ada rezeki. Saya pegang kata-kata itu sampai sekarang. Peniaga ini kita baru nak naik, saya ingat kita jangan tengok orang. Orang sebelah saya ini memang dia ramah sebab dia dah asal dah. Kita baru meniaga kecil-kecil ini, kita kena tabah. Kena tabah hati kita, kena patuh tengok orang sabar. Kita minta kepada Allah Ta'ala, minta bertambahkan rezeki kita, insyaAllah. Kalau kita patuh, kita solat, tersemayang, berdoa, insyaAllah. Allah akan patuh kita. Jangan susah. Itu rezeki sebab rezeki dari Allah, bukan dari manusia. Cuma bila kita ni lambat sikitlah, kadang-kadang lebih-lebih orang tu datang kepada kita, baru dia ada rasa kelainan tu, lepas tu baru dia jadi customer ketetap kita. Daripada tu, satu daripada ni dari mulut ke mulut. Dulu tak ada Facebook kan, tak ada IG, tak ada semua promosi bagi kami yang paling besar dari mulut ke mulut masa tu. Untuk ada customer sampai macam ni. Restoran Anak Ikan Bakar Petai, satu nama yang cukup terkenal bagi peminat ikan bakar. Bukan saja masyarakat tempatan, malah ada yang sanggup untuk ke sini semata-mata ingin menikmati keenakan ikan bakar petai. Memang sedap. Memang sedap. Pertama kali mari. Oh, saya dengan dia. Dari mana? Datang dari mana? Mentegak. Oh, Mentegak. Ikan bakar macam mana? Okey, ikan jadi memang sedap bakar. Sedap bakar. Dia lembut, ikan jadi. Lemak. Lemak rasanya. Memang. Dia paling sesuai buat bakar. Kalau siakap dia boleh buat 300 apa semua, tapi kalau jadi dia lebih pada bakar. Kalau jadi dia memang bakar. Tapi kita nampak udang. Udang tu mungkin. Udang tak sampai sini. Udang apa ini?
bila keadaan customer dah makin banyak, kedai dah penuh, lepas tu kita punya tenaga pekerja ramai. Kerja ni semua orang-orang kampung, semua anak beranak semua. Jadi macam mana untuk saya bagi kerja kat dia orang ni, saya buka satu cawangan supaya dia ada kerja. Kumpul modal sikit-sikit, ada kedai, ada orang nak tolak semua, kita ambil, kita bagi dia orang kerja. Lepas tu bila ramai lagi pekerja, kita cari pula kedai satu lagi. Mula-mula tu mungkin tak ada orang, lama-lama insya-Allah lah lama-lama ada orang. Salah satunya memang sebab kerja ramai. Saya nak bagi kerja. Awak masa ni kita buka Bangi dulu saja. Bangi. Sebab ada Kuantan ada tiga, Bangi ada satu. Awak masa ni kita sebab kita nak cari orang amanah ni betul-betul ni payah. Makanan di Anak Ikan Bakar yang paling famous, paling basic, ikan bakar petai dan sotong goreng tepung. Ketam telur masin, ada lala masak pedas, lonjok, ada side order juga, ada sata, ada keropok, ada kuih-kuih pun ada. Biasa petai ni kalau kita makan buat ulam, makan dengan apa-apa pun bagi saya suka. Makan dengan nasi goreng ke, makan dengan nasi putih ke, makan dengan apa sekalipun bagi saya sedap. Sebab tu saya berinterpretasikan dalam apa, taruh dalam ikan. Sebab saya rasa, sebab masa tu saya punya customer ada Chinese juga. Chinese juga dia kata dia pun suka petai. Jadi untuk semua pelanggan saya, saya sebab Cina pun tak ada masalah. Bila dia datang saya tak petai, dia tak ada masalah. Timbulnya petai itu sebab satu, sebab saya sendiri suka makan petai. Makan set dia banyak lagi pun. Satu, kita nak cipta kelainan daripada ikan bakar lain. Bahan-bahan dia, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, rempah ketumbar, rempah adas manis. Lepas tu ada asam jawa, bahan perasa, gula semua macam tu. Dia ada air asam juga. Air asam jawa dia dengan kicap. Air asam jawa dia, kita asam jawa, kita taruh cili, kita taruh tomato dalam tu. Lepas tu kita taruh bawang, tomato dia. Belacan. Sambal tu mula-mula kita blend bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas, semua tu kita blend. Kita blend tu, lepas tu kita tumis. Kita tumis bila dia masak garing bawang tu, lepas tu baru kita masukkan chili bowl. Bila dah dia sebati semua, dah dia naik minyak semua tu, lepas tu baru kita masukkan rempah dia, ketumbar, adas manis. Lepas tu baru kita masuk tu, kita biarkan dalam kacau-kacau, biarkan dalam 3 hingga 4 jam. Pemilihan ikan tu kalau nak kira stok kita kalau kat Kuantan ni memang tak cukup lah. Mula-mula ikan tu kita siang bersih-bersih. Kita untuk bakarlah. Kita siang bersih, kita buang perut semua, kita bersihkan dia, betul-betul bersih. Lepas tu kita
ambil apa ni pemanggang tu kita lapik dengan daun pisang sebab kita antara yang buat apa buat bakar dengan arang yang lain semua pakai hot plate. Kita yang bakar tradisional pakai arang. Ha. Kita apa ni kita taruh daun pisang, kita bawah tu kita taruh sambal, lepas tu kita letak ikan, kita taruh lagi sambal. Sambal ikan bakar kita memang banyak. Ha. Untuk kita sebab kita tabur petai, kita tabur bawang semua tu pasal kita bungkus-bungkus baru kita bakar. Lebih kurang dalam 15 minit balik ah masak. Rasa tu. Antara yang terlaris sotong goreng tepung mesti ada. Mesti wajib ada. Ada ikan, ada sotong, kalau yang lain tak ada tak apa. Contohnya ketam udang tak apa, tak ada tak apa tapi sotong wajib ada. Dia paling basic tu customer akan ambil dua jenis tu apa ikan dengan sotong. Bahan-bahan dia tepung jagung, lepas tu tepung beras. Kita gaulkan, kita gaul-gaul. Lepas gaulkan sebati, lepas tu telur tu kita blend telur tu. Lepas tu bila kita sebelum kita celup dalam tepung tu, sotong tu kita celup dalam telur tu dulu. Lepas celup dalam telur baru kita masuk dalam tepung tu, lepas tu terus goreng. Goreng dengan api yang sangat kuat mula. Dia tak boleh api perlahan. Api perlahan dia jadi dia tak garing. Dia tak macam api mesti kuat. Api betul-betul panas baru masukkan sotong tu. Sebab bila api dah kuat tu dia kita goreng sekejap je. Sebab kalau dia lama sangat dikecut dia tak juicy. Dia punya tu dia tak juicy, dia keras saja. Tapi sotong dia ada dua jenis. Kalau sotong dia, sotong candak tu dia orang candak sotong tu isi dia kalau goreng tak sedap. Dia kalau manis kita buat sambal ke, kita buat masakan lain boleh. Tapi kalau sotong yang untuk goreng tepung ni dia nak sotong dari laut dalam. Itu dia juicy. Puan Zalina ni memang seorang yang orang kata kuat bekerjalah dan dia suka berdikari. Dia akan buat sampai benda tu jadi. Daripada mula buka anai ikan bakar ni kecil, kalau kita ingat balik memang macam nak fail dah. Tapi alhamdulillah mampu bertahan dalam 2-3 tahun awal dulu. Puan saya tu dia tengok saya susah, dia akan bantu kita, saya. Bantu atau isteri tu bagi sokongan kita, bau semangat kita nak berniaga. Kalau kita seorang ni tak berkuat. Isteri kita sokong, keluarga kita sokong, insya-Allah benda tu akan naik. Saya tak pernah putus asa walaupun keadaan pandemik itu sebab cabaran dia saya kena bayar gaji pada budak-budak, saya kena bayar sewa walaupun dah lebih kurang dalam 10 bulan saya tutup kedai. Tapi alhamdulillah kerajaan bagi bantuan sikit-sikit, kita boleh kita consider dengan bantuan tu. Masa tu untuk kita cari alternatif untuk tolong pekerja kita ni macam mana. Lepas tu itulah yang adanya pes anak ikan bakar. Adanya pes ikan bakar, dia orang boleh cari kerja melalui itu. Boleh jual pes ikan bakar. Kita tak ambil untung banyak sangat pun. Kita ambil untuk kita lebih tu dia ambil. Jadi dia orang ada kerja. Di samping pandemik COVID ni, antara cabaran lain
bila nama ni dah establish, ada pesaing-pesaing yang cuba nak copy kita punya nama tu. Sebab itulah bila kita buka cawangan luar daripada Kuantan dan pada 2014 kita bertindak untuk register nama ni. Untuk mengelak tindakan orang yang ambil kesempatan. Kadang-kadang dia mengaku saudara Anai Ikan Bakar tapi kita pun tak tahu. Pertama sekali yang baru nak menagih pertama sekali kena solat. Insya-Allah. Kena pertama sekali solat dulu. Jangan jadi syirik. Kadang-kadang orang Melayu kita ni kedah tak laku sikit dia pakai benda-benda yang tak betul lah. Kita baru orang yang baru nak menagih, dia kena tabuh hati dia, makanan tu biar sedap, bersih. Negeri nak sebenarnya dia kena sabar banyak. Ingat rezeki tu dengan Allah. Bukan kita berniaga, bukan sebenarnya. Sebenarnya rezeki tu memang dah tertulis, Allah tulis macam tu. Cuma kita tinggal usaha je lagi. Jangan putus asa. Kerja kuat. Kita mesti dalam kedai tu kita mesti tahu dari A sampai Z, dari basuh pinggan buat masak apa-apa pun semua kita kena tahu. Baru dia boleh tahu apa lebih apa kurang macam tu. Kena itu penting bagi saya. Macam mana penat kerja basuh pinggan. Macam mana penatnya orang masuk kat dapur. Macam mana penatnya budak-budak ambil order semua. Jadi semua kita dapat rasa penat lelah dia orang. Dari situlah kita boleh hargai dia orang, kita boleh rasa macam mana dia kerja macam tu. Kembara Jenera Resepi di Kuantan diteruskan ke kafe yang sering menjadi tumpuan pelanggan dari luar negeri Tok Gajah ini. Kula Cakes sudahkah namanya dengan hidangan pemanis mulut popular Mango Cheesecake. Mango Cheesecake itu it was something new in Kuantan. Memang tak ada kedai lain lagi yang jual. And then dia punya flavour, I think dia punya mix of creamy cheese tu dengan the sweet and sour mango tu macam memang sedap lah. So I guess that's why ramai yang minat. Kula Cakes started August 2013. Sebelum tu daripada 2011 saya baking dari rumah lah untuk supply untuk Lilawadi. So 2013 baru buka, baru ada still was working baking from home for 6 months, then kita orang cari baking studio. So daripada situ kita dah develop lah sampai sekarang ni. Saya graduate from UiTM architecture, and then after finish studying tu saya masa studying tu I was dah start dah dengan business ni lah sikit-sikit. So after that balik dah habis dah grad balik Kuantan and dapat kerja dekat Syaputra. Tapi at the same time the business is still running. Tapi kita buat dari rumah je. Saya kerja dengan Syaputra around 6 months and fikir balik kan semasa tu bisnes pun tengah naik. And then saya decide untuk berhenti jadi pensyarah and fokus kat bisnes lah. Okay, Kula Cakes started dengan restoran Lawadi and saya masa tu
apa supply mango cheesecake dekat Lila Wadi lah. Partner saya Aman, masa yang dia buka Lila Wadi, dia perlukan orang untuk buat mango cheesecake tu. So I was free at that time. So buatlah. Lepas tu bila dah buat tu, of course saya jadi minat kan, sebab macam oh okay, this is doable lah kan. So daripada sana start belajar, try and buat kek lain pula. Saya, suami dan Aman kenal daripada zaman remaja lagi. So kita orang ada minat yang sama, iaitu surfing. So, memang kenal sama each other dekat situlah, daripada sports itulah. Daripada kawan tu start ada trust kot. So kita pun startlah bisnes sama-sama. Berjalan beberapa tahun, lepas tu alhamdulillah kita tengok ada permintaan untuk mango cheesecake ni. Aman ni dia memang business minded. Jadi dia background keluarga dia pun memang banyak berniaga kedai makan. Jadi dia pun cakap okey, kalau kata betul nak berniaga ni, nak cari tapak lain, jadi dia tolong scout satu tapak. Pusing-pusing kita tengok dia jumpalah satu tapak di Jalan Besar. Untuk permulaan tu kita pun start run. Di ambil satu lot je lah, satu lot, mini lot lah, micro punya kedai, kedai kecil, jual kek mango cheesecake. Masa tu kita masih lagi produce di rumah dan jual di kedai. First dia dah start jadi viral ni bila satu perniagaan tu didatangi oleh artis. Jadi antara benda yang permulaan tu macam mana dia start tersebar, dan apa tu, ada satu artis datang ke kedai. Kebetulan dia datang dan dia singgah lah, dan dia enjoy mango cheesecake tu. Lepas tu somehow dia upload kan. Jadi dari situ dia orang start datang lah. Jadi orang ni from mulut ke mulut dan orang makin datang. Jadi tekanan juga masa yang mula viral tu, sebab kita tak ada pernah plan pun untuk jadi satu kedai yang viral ke apa kan. Kita memang terlambat asal tu. Nak reach out dekat lebih ramai orang, nak sampaikan ataupun nak share mango cheesecake ni dengan lebih ramai orang. Masa yang after that memang kecoh sangat, and masa tu kita baru ada macam the shop was really small and ada satu kedai je, satu unit je, and ada satu pekerja je. Dialah cashier, dialah yang buat kek, dialah tu. So saya akan bake pada waktu pagi dan tengah hari saya akan datanglah tolong. Saya tolong, and then kita masa tu memang kek sangat limited, kita boleh serve apa yang ada sajalah. Bila dah tak ada, kita tutup kedai lah. Kita mula dengan hanya 3 meja. Kedai tu sangat kecil, ruang tu sangat sempit. Jadi kita di sebelah bangunan ni ada satu lot tanah kosong. Dan asal stretch tanah ni ialah tempat pembuangan sampah. Tapak tu cantik. Saya minat dia punya kedudukan dia, unik lah antara dua bangunan. Dan saya suka cross ventilation. Angin yang dari depan tu sungai. Jadi dia heat tu nyaman lah. Bila permintaan ataupun seat tu selalu penuh dan cepat penuh, jadi saya makin melarat dan end up kita occupy the whole stretch. Saya rasa banggalah sebab macam orang ada bila datang Kuantan, some people memang datang Kuantan just for the cake kan. Jadi kita rasa macam okay, we are bringing tourist datang. So selain daripada datang kat kita je, mesti dah dia akan pergi tempat-tempat lain juga dalam Kuantan kan. So saya rasa bangga dapat serve balik saya punya city. Thank you.
Salem Mango Cheesecake. Selalunya dipairkan dengan air pandan gula. And then kita ada pavlova, burnt cheesecake. Okay, selain daripada itu kita ada red velvet, chocolate cake, salted caramel chocolate cake. Kita ada peanut butter pie. Pavlova tu kita buat later sikit pada mango cheesecake tu bila kita start dapat ramai customer, so diorang pun macam lah tak ada variasi lain ke other than mango cheesecake, so kita perkenalkan pavlova lah. Sebab at that time pun yang dekat Kuantan tak banyak yang jual cafe yang jual pavlova, so kita kenalkan pavlova lah, and then dia jadi one of our best seller juga. Okay, bahan-bahan yang digunakan untuk buat pavlova mudah saja. Telur putih, gula, cuka, tepung jagung dan perisa vanila. Proses untuk buat pavlova, kita kena kukul telur putih menggunakan whisk, kukul sampai dia kembang, and then kemudian kita masukkan gula putih sikit demi sedikit supaya dia senang hancur. To make sure pavlova tu jadi yang macam marshmallow itu, kita kena make sure pukul dengan laju lah. Dia punya speed tu kena laju, and then kena make sure semua gula cair. Semua gula dah sebatilah dengan telur putih. And kita kena guna fresh egg sahaja. Sebab kadang telur putih kan dia ada bau honey kan. Jadi untuk potong sikit bau honey tu, kita letak flavouring lah. Bila dah sugar dah dissolve, kita masukkan vanilla. Lepas tu cuka dengan tepung jagung. So lepas tu kita shapekan dia bentuk yang kita nak lah. Lepas tu lepas dah siap shaping, kita boleh masuk dalam oven. So daripada kalau masuk oven tu, kita kena high temperature to low temperature sebab kita nak keringkan dia. So daripada 180, kita akan drop to 140 degrees. Jadi popular I think dalam 2 years ago. So bila kita tengok macam kek ni dah jadi macam must have, so kita pun try lah buat juga. Try buat, and then sambutan dari customer pun bagus. So kita teruskan lah. Cheesecake sangat mudah. Kita perlukan cream cheese, gula, telur, whipped cream dan sedikit tepung. So first yang kita kena buat ialah lembutkan cheese dengan menggunakan mixer. Lepas dia dah lembut, kita masukkan gula dan sebatikan. Lepas tu kita masukkan telur, tapi make sure tak over beat, just nak dia campur je lah, and sampai batter tu smooth, kita masukkan adunan whipped cream dengan tepung tadi. Okay, kita masukkan dan pukul sampai dia smooth je lah. Make sure dia masa kita mix tu cheese tu pecah, cheese tu cream dengan baiklah, dia lembut je. Okay,
masukkan dalam oven at 200 degrees. Tu yang dapat efek terbakar tu. Tapi dalam dia masih lagi lembut dan smooth lah. Sekarang ni zaman social media kan. Okey, so kadang-kadang yang membuat kita tertekan tu ialah daripada komen-komen dari social media lah. Macam kenapa kita tak cukup. Jadi macam we try our best to buat banyak juga, tapi still ialah nak cater dengan kebanjiran orang tu quite susah kan. So nanti akan ada komen-komen yang memang saya rasa kadang-kadang a bit too much lah untuk handle. Ada cabaran yang paling perik ialah not being able, tak boleh nak bekerja lagi sebab badan dah terlalu letih, and then order memang banyak sangat masa tu sebab nak cater orang yang ramai tu. Masa tu nak siapkan order sampai saya jadi macam mana, sakit, sakit perut, sakit pening kepala semua, and then last admitted to hospital because tak cukup air dalam badan. So kena pakai drip semualah. So kita terpaksa masa tu tutup kedai for 5 days macam tu supaya boleh recover balik. Rehat, tapi fikir balik macam benda ni bukan senang datang. Tak semua orang dapat the opportunity untuk nak berniaga ni. Jadi fikir balik macam tak boleh give up lah. Memang kena try, kena kuatkan lah. Tapi at the same time, we were planning strategi lah macam mana nak banyakkan lagi production. Saya selalu ingatkan dia kenapa kita mulakan perniagaan ni, iaitu ya, kita mulakan perniagaan ni untuk kita share kek dan experience ni dengan orang ramai. Jadi dalam pada bila kita nak share dengan orang ramai tu, orang ni macam-macam. Jadi untuk kita puaskan hati semua orang tu seakan-akan mustahil. Dan kita bercakap pula pasal selera ataupun taste buds dan palate orang kan. Jadi saya selalu pesan janganlah terlalu ambil benda tu terlalu serius lah kan. Contoh komen di Facebook ke, komen di Instagram, benda tu ambil apa-apa yang dia punya kritikan ataupun apa tu, tu sebagai cabaran untuk kita menambah baik dan improve lah. Kalau dalam bisnes ni kita kena kuat lah, kena kuat not just physical but mentally lah. Mentally kita kena be prepared for any cabaran yang datang lah. Kita tak akan tahu kan macam apa yang kita akan hadapi, macam COVID sebenarnya kita tak sangka kan datang, tapi kena cekal lah, kena cekal. And then whatever you do, macam kita kena buat dengan hati yang ikhlas, kena, and mesti ada passion jugalah, sebab kalau tak ada tak minat, kita akan rasa kerja tu membebankan and boring.